kali ini aku mau bikin video yang excited banget guys, seru banget. Aku pengen lihat reaksi anak-anak aku, Tabi and Mochi. Mochi lagi bobo. Kalau misalnya mereka diajak jalan-jalan pakai mobil, cuma bukan mobil biasa, ini mobil kakak aku ya. Aku udah izin buat pinjam. Halo. Dan tapi nggak sekarang sih, sekarang masih panas siang. Sebenarnya aku tuh nggak apa-apa kena panas ya. Aku nggak takut item, karena item itu juga nggak kenapa-napa sih artinya ya. Tapi aku takut anjingnya kenapa-napa, soalnya dia ini French Bulldog kayak sensitif gitu guys. Aku pernah dijelasin sama temen aku, katanya dia anjingnya meninggal gara-gara mandi di salon yang AC-nya belum nyalain. Gila kan aku jadi, kalau misalnya kamu kenapa-napa sih, Mimi bisa sedih banget ya. Nanti sore kita mau ajak jalan-jalan, tunggu udah agak adem, dan mereka bakal jalan-jalan naik mobil gitu guys. Seru banget kan? Dan sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Semoga channel bisa cepet-cepet 2 juta subscriber. Tepuk tangan dulu, Bi. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita berdua @tabiandmochi dan juga @jessicagian99. Dan tanpa lama-lama langsung aja aku skip ke sore hari ya guys, karena ya gitu deh, ya Bi. Ya enggak? Dia mukanya bete banget ya guys. Ya udah, bilang bye-bye dulu. Bye-bye semuanya. See you. See you later. Tabi love you all. Bye. Sambil nungguin sore kita joget dulu guys. This is the ice cold, my shell pray for the white gold. This one for them good girl, them good girl strike as the peace. Oh gue sakit. Sakit ya Abi ya? Punya anak emang susah-susah gampang guys, sekarang dia gak berontak gitu tuh. Tapi dia sebenarnya mau saya gendong gitu. Aduh. Bentar, bentar, bentar. Iya, mami gak tepuk-tepuk lagi ya. Ya maaf ya. Diam. Nah, dia sebenarnya sayang juga sama saya gitu. Yang Bia, mukanya tuh liat. Kalian bisa melihat betapa dia mencintai saya dari mukanya. Bi, nah gila, love is in the air. Ya Bi, ya kalian bisa lihat kan. 2 hours later. Oke guys, jadi sekarang kita udah di mobilnya. Belum di sinematikin mobilnya. Itu nanti ambil dari cuplikan video dia aja guys. Oke guys, jadi ini dia dua anjing kita, Tabi and Mochi. Jadi sekarang kita bakal ke jembatan buat ngebut gitu guys. Cuman kayak kita gak bakal ngebut yang kayak gimana banget ya, takut anjingnya terbang ya. Yaudah, ayo langsung aja jalan. Golden hour guys. Terus. Oke guys, jadi kita udah keluar dari rumah dan kamu nggak kelihatan loh kalau kamu kayak gitu. Susah ya pakai rok ya. Oke. Mochi tuh kalau naik mobil dia suka mengamati luar gitu guys. Ya. Lihat tuh Tabi. Tabi cuma ngeliatin dashboard. Tapi itu. No. Look at that. Itu kayak pengamat banget guys. Jalan-jalan. Tidak jalan-jalan. Tapi makanya gak kelihatan Bi. Naikkan dikit Bi. Bi naikkan. Tapi lemas guys. Tapi lemas ya. Gatal banget kaki saya nih. Banyak nyamuk. Jadi kita bakal langsung menuju ke tempat yang buat ngebut sama kita. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini tuh lihat Tabi agak sedih ya dan Mochi excited tapi dia kejepit. Si Tabi nih dia nggak berani itu loh. Mochi juga udah mulai capek. Tabi duduk. Ayo Tabi takut. Nah, gini. Ya kamu bisa lihat itu jalan-jalan. Nah, Mochi. Aku bakal lepas kacamata aja, guys. Senang jalan-jalan. Senang jalan-jalan. Udah Tabi tangannya. Diperluk. Lihat guys, tangannya Tabi, guys. Nih, ayo. Takut ya. Padahal ini seru ya, Mochi ya. Mochi enggak takut. Aku sih takutnya si Tabi tuh pas pernah jalan-jalan di mall pakai troli dia muntah guys gara-gara mabok. Takut ntar dia mabok juga ya. Dia udah mulai menikmati pemandangan. Tangannya diginiin Mochinya. Ya duduknya tuh enak.
bawa guys. Tapi juga mau nyusul. Tapi kamu tuh kalau misalnya di kayak film dulu kan kamu gini. Oh, enggak ada. Abi. Kunci naik sini. Jadi kita udah hampir sampai ke jembatannya, tempat untuk apa sih melintas. Belajar dari dokternya, katanya kalau misalnya dia kayak gini itu artinya bukan kepanasan aja, bisa jadi stres, bukan kepanasan, bukan kehausan. Kalau Mochi kenapa Mochi? Mau muntah bagainya dia? Pulang. Oke guys, jadi sekarang kita waktunya untuk pulang. Soalnya kayaknya mereka udah cukup ya main-mainnya, udah kepanasan juga. Nanti aku bakal update lagi kalau misalnya dari rumah. Ayo Mochi bilang bye-bye, tabinya udah KO. Tapi the Frenchie, nggak apa-apa ya guys, ular selebgram pasti yang punya memaklumi.
kayak excited buat ngeliat pemandangan. Meanwhile, tapi di sini ngeliatin dashboard. Ini kayak udah terlalu stres buat nengok deh, mukanya udah stres banget. Tenang ya, Bi, OTW pulang. Ya, Bi, OTW pulang. Guys, sorry banget. Jadi entah mengapa setiap aku bikin video sekarang closingannya hilang, tapi enggak ya, amit-amit. Segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka sama video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan thank you for watching and see you in the next video. Bye.